Kocok meja. Kalau bisa aku tuh, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Nuzul Fazli. Alah, aku terpaksa behave-behave suara ni sebabnya ada yang komen katanya suara aku kuat sangat, kan? Aku tak boleh kalau tak kuat, jadi tak semangat, kan? Dia kena, Assalamualaikum! jadi tak apalah, kita cuba, kan? Dengan equipment, dengan peralatan yang seberkurang ni, kita cubalah bagi kepuasan anda semua, insyaAllah. Jadi, di depan aku sekarang ni, kali ni aku datang dengan roti canai, weh. Roti canai dah biasa. Roti canai, makan dengan kari giabok ni. Dahsyat. Jadi yang baru datang tu, aku minta tolong tekan button subscribe dulu dan tekan button all tu sekali. Terima kasih. Aku tak nak cakap banyak-banyak. Aku nak makan roti canai dengan ni kari giabok. Ni aku dua je. Satu roti canai kosong, satu roti canai telur. Ni aku beli dekat Kota Baru lah, cerai. Kedai dia biasa-biasa je, tapi power. Harga ni lebih kurang dalam RM15. Ni RM2. Ni RM1. Baru RM18. Jadi nak makan lah. Malah kerja banyak-banyak. Dua butir pada Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicah dalam ni dulu lah. Kita rasa sikit. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pisau. Oh, padu eh. Ini kena potong-potong dulu ni. Wow. Begini, begini. Nanti kosong pun.
Banyak syok, banyak syok. Kocok di meja. Kalau bisa aku tu. Sorry. Cua. Ada gua ada tu. Kata kaya apa ini? Kau nak bahu ke? Kau lambat ni. Wow. Oh, jadi aku akan sambung makan apa ni? Lambat ni. Ini mau tangan ni duduk gini ni. Okay, jadi di sana lagi abok. Name it the bike. Selamat datang ke Kelantan. Okay, jadi sampai sini je video aku kali ni. Okay. Terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Tolong support channel aku ni, insyaAllah. Okay. Pelan-pelan kita kayuh. Lali-lali tamplung. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment tu, subscribe semestinya. Bye-bye.